وأشهد أن سيدنا
kalau ada seseorang yang ingin selamat di dunia dan akhirat serta mengharap reda dari syurga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia tidak mau menjalankan sebab-sebabnya seperti berbuat baik, beramal saleh, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka seseorang itu hanya berangan-angan dan dia melanggar sunnatullah pada makhluk-makhluknya. Angan-angan kosong dari semua golongan, baik itu Islam ataupun ahli kitab, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa bi amaniikum wa la amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Wa man ya'mal minas solihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Yang artinya, wallahu a'lam, tidak berguna angan-angan kamu orang-orang Islam dan juga angan-angan kamu ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu, dan tidak akan ia mendapat seseorang pun yang bisa menolongnya kecuali Allah. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan-kebaikan dari kalangan laki-laki ataupun perempuan padahal ia beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dianiaya sedikit jua pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jelaslah bahwa iman yang sahih dan amal yang saleh yang akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik hidayah agar kita selalu dapat melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan mampu pula menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum wa nafsi bi taqwallah, wa idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa anfidu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu s-solihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim wa barik.